Kamu nggak boleh ini loh. Cuma nanti kita lagi nih ya. Ini udah merah nih. Oh, merah banget. Kemudian daripada itu segalona nampak dan terletak kini kuan alhamdulillah di awal pertama kami dari jauh. Ya. Alhamdulillah selamat itu. Ya. Dan itu Allah sudah memberikan salat di rumah. Ya. Dan itu kini dan itu di rumah. Terletak nanti. Ya. Apa? Ya. Lah yang nampak ini kok kamu pernah jadi kerana tuhan pada mungkin baik gitu orang-orang mamut gitu ya. Iya. Surabaya. Ya Allah, nah. Aja dong. Bang ini itu Pak. Iya, iya. Tapi semua tempat sepi silang. Iya. Iya. Pak di menang yang tongkit. Iya, iya. Cuma kami Pak karena lalu sekalau maksiat karena lah sasian kita entah itu bayar Pak di sana kami itu bismillah semua 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 ini banyak situ juga ding ding ikut remote ini ding bentar lemah tik udah kamu pulang aja deh. Bisa? Kenapa Pak? Kenapa? Aku mau situ. Oh iya, sama Pak. Iya, iya. Bisa? Bisa. Ini berapa? Bang Adit. Satu, dua. Satu. Nih. Gampangnya dia dah. Gampangnya. Soalnya tiga yang perlu kan. Ini berapa? Satu.
Ini belakang satu. Ya. Kecap. Baru. Eta, wota, mana saja. Bisa. Susunan acara pernikahan Kakandang dan Kakia dengan Kakanda Saprianto pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2003. 1. Pembukaan oleh pembawa acara. 2. Pembacaan kalam ilahi oleh Adinda Yuda Taufik dan terjemahannya oleh Adinda Aditya Maulana. 3. Pelaksanaan akad nikah oleh Bapak KUA yaitu Bapak Saifuddin. 4. Sambutan, pembacaan dan penutup oleh ayah kami Haji Najarudin Rajolelo. 5. Mohon doa restu kedua mempelai kepada orang tua dan sanak saudara. Selamat. 6. Selesai. Oke. Sunat nomor 2, pembacaan kalam ilahi oleh Adinda Yuda Taufik dan terjemahannya oleh Adinda Aditya Maulana. Persilakan. Min ayatihi an khalaqakum min turabi summa iza antum basharun tansirun wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Terjemahan surat Ar-Rum ayat 20 dan 21. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kiam.
dari posisi itu. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ambil Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya padanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak dan keluarga dari keluarga dari itu kerusak yang turun dan keluarga pindahkan ke Papua. Terlebih akan kita laksanakan negara akan Papua. Sama mari kita sama-sama bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kemuliaan pada siang hari ini kita dapat hadir bersama ke sini dalam rangka pelaksanaan sekaligus beliau. Kemudian selawat dan salam untuk lebih besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaan akad nikah ini dapat kami beritahukan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yaitu orang tua kandung dari Winarti Eka Oktavia, yaitu Bapak Nazbir Nazar. Kemudian yang bertindak sebagai dua orang saksi, yang pertama yaitu Bapak Haji Nazaruddin Bajuriro. Ya Pak, ada. Apa, maju Pak. Kemudian saksi yang kedua yaitu Bapak Nazwar M. Apa sini Pak? Dalam pelaksanaan pernikahan ini yaitu berupa seperangkat sholat yang sudah disepakati oleh kedua mempelai. Kami mohon maharnya ditetapkan di depan kedua mempelai. Pada wali Bapak Nazrul Nazar, kami persilakan duduk di depan mempelai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk kepada pelaksanaan akad nikah dari kabul, terlebih dahulu akan kita sampaikan bagaimana ijab kabul yang akan diucapkan nanti antara wali dengan mempelai pria. Yang pertama sekali akan kami beritahukan kalimat ijabnya, yaitu kepada wali Bapak Nazbir Nazar. Kalimat ijabnya dipanggil Dr. Sabrianto. Kalimat lengkapnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Safdianto, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Winarti Eka Oktavia dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Itu kalimatnya Pak ya. Berikut kami beritahukan juga kepada Safdianto dan Winarti Eka sebelum ucap kabul ucapkan. Berikut salah saudara dan masang niat di ikhlas dalam hati masing-masing, kemudian ikuti alat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Demikianlah pada wali Pak Nazbir Nazar. Bisa. Situ. Kemudian pada Pak Nazbir Nazar buat kalau dia kurang mau ditanggungin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Safrianto, aku nikahkan dengan pelan-pelan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hai Safianto, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Winarti Eka Octavia dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Terima menikahi anak kamu Bapak Winarti Eka Octavia dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah. Nah, kalimat yang kamu telah sama-sama kita dengarkan sudah dapat diucapkan dengan baik. Berikutnya kepada Safianto, kami persilahkan mengambil maksudnya, diserahkan kepada Binari Eka sambil berdiri berhadapan. Buka. Berdiri, diserahkan maharnya ya. Ucapkan terima mahar ini sesuai dengan permintaan. Hadap sana ke. Tetap duduk situ dan hadap sana. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Ayah. Berhadapan. Ucapkan diri, lulus. Di malam ini. Entahlah, Pak. Ya, selamat. Oke, sini juga. Sini. Ah. Udah ada. Ah, gitu ya. Terima mahar ini sesuai permintaan. Aku terima mahar ini. Salam. Cium tangan. Iya. Berikutnya kepada Safianto, kami silakan untuk membaca sidang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, Safianto bin Mawardi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Winarti Eka Octavia binti Nazir Nazar dengan baik. Al-Sarah bin Ma'ruf menurut ajaran saya agama Islam. Selanjutnya saya membaca sifat baik atas istri saya sebagai berikut. Pertama, meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. Kedua, atau saya tidak menunaikan wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Tiga, atau saya menyakiti badan jasmani istri saya itu. Empat, atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya itu 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya diterima dan dibenarkan oleh pengadilan atau petugas tersebut. Dan istri saya membayar uang sebesar 10.000 rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama atau petugas tersebut, saya kuasakan untuk menerima uang iwat ganti itu dan menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid PKM Pusat untuk keperluan ibadah sosial Padang 8 Agustus 2003. Suami Dr. Safianto. Berikut penandatanganan berkas di dalam.
Boleh ke depannya? Enggak boleh. Barek. Ringan. Oh. Lebih fokus nih. Terus 50 kali bisa jauh enggak? Silakan dipasangkan di sini. Jadi dia terlalu kayak mana? Berdiri ya. Sambil berdiri. Kok kan pakai suara? Masuk sore nak. Suami dulu memasangkan sama istri, memasangkan. Berikut penyerahan buku nikah. Jadi buku nikah ini dapat kami ketahukan kepada suami istri. Buku nikah ini ada dua, satu untuk suami, satu untuk istri. Dan kami harap supaya buku nikah ini akan segera lebih baik, karena buku nikah ini masa berlakunya tidak terbatas. Selama belum cerai. Sekarang kami serahkan kepada suami, nanti suami memberikan satu. Itu dari TV lah, bukan? Itu dari TV bukan? Iya. Kamera TV. Iya. Yeah. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, demikianlah pelaksanaan Mas Sabrianto dan Binanti yang kami hormati yang sudah sama-sama kita saksikan. Dengan telah terjadinya pelaksanaan akad nikah ini, berarti kepada beliau berdua sekarang sudah terjadi perubahan status yang sangat berarti bagi kita. Dan mungkin peristiwa ini akan diperlukan sampai akhirnya yaitunya perubahan status beliau berdua. Kalau tadinya Sabrianto masih berstatus bujang atau BKK, sekarang sudah resmi sebagai seorang suami. Tadinya masih dalam pengawasan keluarganya, masih sendiri, masih berstatus gadis, sekarang sudah resmi sebagai seorang istri yang pengawasannya tentu ditambah lagi dengan pengawasan dari sang suami. Jadi dengan terakhirnya perubahan status ini, sekaligus kepada saudara berdua sekarang juga sudah tertibur tanggung jawab hak dan kewajiban masing-masing untuk saudara kami. Untuk Sabrianto yang harus dipenuhi yaitu tanggung jawab hak dan kewajiban untuk menjadi seorang suami yang baik. Untuk
bertanggung jawab Pak Guru juga menjadi seorang muslim baik. Itu kepada saudaranya sangat diharapkan dapat mempersiapkan pembina rumah tangga ini di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa penutup oleh ayah kami Haji Najaluddin Najolelo kepada Bapak Najaluddin Sahib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terlebih dahulu seluruh puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan. Alhamdulillah pada hari ini terjadi satu peristiwa besar dalam keluarga kami, yaitu dengan selesainya kedua cucu kami melaksanakan akad nikah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan perkawinan ini mendapat berkah yang maha besar daripada Allah Subhanahuwataala kepada keluarga seluruh keluarga pihak. Kemudian daripada itu salawat dan salam kami sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Marilah mudah-mudahan segala doa kita diterima olehnya. Amin ya Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa jalali wajhika al-karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin. Rabbana la tudzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa tub 'alaina ya Allah ya Allah ya Allah ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami menyerahkan diri ya Allah, kepada Engkau lah kami melimpahkan segala keyakinan kami ya Allah, dan dengan Engkau pula kami melawan semua penghalang kami dalam dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang mulia. Jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang kecil di mata Engkau, besar di mata Engkau. Ya Allah ya Tuhan kami, kami bersyukur kepada Mu terhadap semua rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami dengan selesainya pertemuan pernikahan. Kemudian berilah pahala pertautkan di antara hati-hati mereka ya Allah. Pertautkan di antara hati kami ya Allah. Tunjukkan kepada mereka dan kepada kami jalan yang lurus dan jalan yang lurus. Kemudian ya Allah, berkenanlah Engkau memberikan sambungan kepada hidupnya ya Allah, dengan anak yang baik dan soleh. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami ya Allah beserta semua anak dan cucu-cucu kami jalan yang lurus dalam nama-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Engkau lah kepada Engkau pula kami menyerahkan dan hanya dengan Engkau kami. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau telah mendengar doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta ala Rabbina wala tuhammilna ma la taqata illa ma hadaytana Rabbana wala tuhammilna ma la taqata illa ma hadaytana Amin ya Allah ya Allah ya Latif bala ya Allah ya Latif bala ya Allah Amin ba'anal bala adina bala al-akhirat wa syarat inna syarat al-akhirat Amin wa barakatuh Amin wa barakatuh Lagi dekat lagi, habis Udah Mohon doa restu agak menyerah sikit-sikit. Nangis. Lah. Mana jam hati? Pecah. Tidak, pecah Pak Tengga. Bisa dibelok. Kalau tadi ya, ketawa kan memang jalan si Adit aja.
Ade, Ma. Nanti lihat ya. Dia sama Bang Ade itunya. Yang kayak tunggu lu. Udah. 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 Cici sedang bergaya. Gigi Cici ompong satu. Yang udah menikah nih. Tunggu, tahan matanya ya. Satu, dua, tiga.